Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada video kali ini aku itu memberi tanda, memberi ciri khas ya untuk si putih. Ini untuk kacanya nanti aku kasih tulisan seperti Black Suit, cuman ini modelnya lain. Ini dikasih dasaran dulu warna putih, terus nanti ada biru tua, biru muda, hijau toska, biar beda. Karena untuk yang kemarin, untuk yang Black Smith kan dia tulisannya berlubang, cuman ini lain. Ini untuk tulisan Blue Sky-nya sudah kelar. Untuk tulisan menggunakan warna hitam ya. Sama nanti di pintu kiri pun juga aku kasih tulisan juga sedikit. Eko Wahyudi YouTube channel gitu. Proses editing untuk tulisan di pintu kiri ya. Niku mengke tulisane YouTube channelnya di napa? Diratake saged to nggih? Nggih. Cutting. Ini kalau menggunakan tangan mungkin perbandingannya manual bisa setengah jam ada satu jam, pakai alat seperti ini cepat. Nah, ini udah proses. Jadi ini untuk hurufnya udah ditempel duluan, lanjut nyusul ini, karena nanti di huruf kan dia diliatin ada list putihnya sedikit ya, buat ini, buat memperjelas, karena tanpa bayangan hitam ketemu biru itu mati warnanya, nggak kelihatan. Alhamdulillah terlihat ini ya, terlihat cerah. Cuman malah salahnya cat kabinnya ini loh, ini kelihatan ganti kelihatan yang busem. Perlahan lah, karena mau langsung dal langsung semua itu. Kalau untuk aku nggak bisa ya, bisanya cuman perlahan, sedikit lah, nyicil perlahan. Nah, ini untuk tulisan di pintu. Untuk huruf biasa kotak-kotak tok bol kalau nggak salah ini fontnya.
gaweane ora marai kesel ngene ya Mas ya. Yo, rapat ae Mas. Ger paling pegel jlimet ya. Rumit gitu loh. Kalau capek sih enggak. Kelar sing dipasang iki Mas. Iki tak gawane. Oh iya. Sebelah kiri tok. Sebelah saka kene Mas iki engko gak ana kuwi lho warna kuwi ya. Oh iya. Ya. Rada mepet kene ra apa-apa. Rodo maju mas. Oh. Yes. Ini untuk cabin aku itu belum ada ide sama sekali ya. Harapan di blok belum ada, untuk angan-angan gak ada. Jadi cuma tak kasih ini tulisan itu. Karena untuk yang mau dioprek itu masih banyak ya. Untuk bak terutama ini bak masih banyak banget oprekan. Lagi sampean gak iki kotak-kotak ngono Mas? Cilek. Oh, cilek padha iki wae. Ini mau aku kasih ini loh. Pokoknya seperti itu, les miring-miring tiga. Seperti itu baik. Monggo, silahkan teman-teman berkomentar, wes. Iki sampean goi jarak ya Mas ya. Goi jarak wae. Potongannya lurus kayak gini Mas. Ini kan tiga warna ini untuk biar tidak begitu polos gitu ya. Yes, oke. Kelar. Oke, ini tadi sedikit video dari saya, hiburan dari saya ya. Yang pasti untuk bikin tulisan ini sih nanti habis berapa. Ini pasang di kiri, untuk yang ini enggak aku pasang. Ini aku bawa pulang. Karena untuk tadi gambarannya dikasih di kanan, malah dibikinin dua. Cuman aku mau masang satu tong.
mau mampir ke toko spare part dulu ya. Ini aku mau cari dongkrak, karena untuk dongkrak bawaan kemarin kecil. Ini aku mau membeli dongkrak yang 30-an ton. Ini kalau yang 32 ton kabotan aku bawa dongkrak. Ini aku beli yang 20 ton, 20-an wae. Sampai rumah. Ini tadi aku habis 180 ya. Ini masih tertinggal ya, Bang. Tadi habis 180 sama tulisan ini kiri kanan masih ada kecil juga. Masih ada kecil seperti ini, ada 3. Mana ya yang satu? Oh ini. Bonus, ini cuman bonus. Untuk dongkrak ini yang 20 ton tadi ada di harga 450. Untuk yang 32 ton harganya 680. Terus tadi yang kecil yang sama 20 ton itu harganya 400.000. Cuman dia kan kecil, nanti untuk dongkraknya kan berat. Jadi aku beli yang besar. Ini pun udah ada untuk tempat dongkraknya juga. Ini tadi aku sebelum beli dongkrak ke las-lasan dulu untuk ambil ini. Tinggal ngecat, pasang, udah siap untuk bekerja ya. Udah seperti ini dulu. Nanti sambil jalan seperti biasa video-videoku itu menyicil. Oke. Tadi sedikit hiburan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.